Unik, cantik dan memukau mata, sentuhan anak Malaysia menjadikan busana kontijen negara di Sukan Olimpik Tokyo 2020 yang diberi nama Laki Tuah dengan suntikan elemen segar daripada corak geometri serta warna jalur gemilang menarik perhatian dunia. Ikuti laporan yang disediakan Siti Aisyah Cepi. Bersama kita menempuh jalan. Segar ibarat pendekar dahulu kala, manis ibarat bunga. Itu yang dapat disimpulkan persalinan atlet kontijen Malaysia pada Sukan Olimpik Jepun 2020 baru-baru ini. Ianya bukan sahaja menarik perhatian warga tempatan, malah mendapat pujian di peringkat global. Busana ini hasil rekaan pensyarah kanan Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka Universiti Teknologi MARA UiTM Shah Alam. Khairul Azlan Abdul Karim dengan dibantu pensyarah Muhammad Wazir Jahilan dan pelajar tahun akhir Muhammad Fawaz Muhammad Fuad. Melihat kekuatan kepada diri Hang Tuah sebagai aura untuk diserapkan ke dalam kontijen negara saat berjuang di Sukan Olimpik menjadikan figura itu sebagai inspirasi dalam rekaan tersebut. Saya melihat figura Hang Tuah itu sebagai satu nama yang besar untuk diambil dan juga di memberi inspirasi kepada semua orang. Sebab kalau kita cakap Hang Tuah, Laksamana Hang Tuah, saya rasa satu Malaysia tahu, tak kisahlah dia bangsa apa pun, pastinya tahu tentang sedikit latar belakang Hang Tuah. Jadi dari situlah bermulanya kajian dia terus dibuat tentang Laksamana Hang Tuah. Dan dari situlah idenya bermula. Jika dilihat, tata cara pemakaian adalah lengkap bertanjak, baju sikap dan sampin berbaju Melayu yang melambangkan kejituan rasa cinta kepada Malaysia dan baju kebangsaan. Persalinan wakan sebagai memberi kesan rangsangan arah tuju yang jelas mencapai matlamat pingat yang terbaik untuk negara. Geometrik yang digabungkan yang bermaksud unity. Bila kita ambil satu tiga segi je, dia tak jadi apa-apa, betul tak? Tapi bila kita gabungkan tiga segi itu secara infinity dan diduplicate dan diulang-ulang, dia menjadi satu motif yang sentiasa berterusan. Dan juga itu melambangkan unity, satu Malaysia, dan juga memberi makna kita ini sebenarnya berhubung antara satu sama lain. Susunan corak pada sampin, tanjak dan kain sarung pula digunakan untuk menggambarkan perpaduan, keharmonian dan kepelbagaian kaum di Malaysia. Manakala gabungan kain dipilih khas dengan keadaan cuaca, keselesaan atlet seperti sutera satin, polister satin dan kapas polister. Paling mencabar, kesemua 16 helai busana itu perlu disiapkan dalam masa kurang daripada 3 minggu. Kesukarannya tu adalah dari segi kita nak dapatkan material. Dengan keadaan pandemik, kedai tutup, memang kita kena call sendiri owner kedai. Boleh tak kita nak beli kain dan sebagainya. Dan juga masa. Masa kami kurang daripada 3 minggu, 2 minggu lebih, ya kan? So memang satu hari lebih kurang 10 jam kami bekerja. Daripada pagi sampai ke pukul 6-7 macam itulah. Untuk diri saya, saya final year student. So saya kena bahagi masa untuk dua kerja lah. Satu untuk siapkan Olimpik, satu untuk siapkan final projek saya. Meski amat berdebar. Itu memang berdebar, tetapi dalam masa sama saya bangga, kami bangga sebab apa yang kami dah buat selama ini dalam keadaan yang agak serba kekurangan, pandemik dan sebagainya, tapi kami dapat menghasilkan sesuatu yang memberi impak besar kepada siapa yang melihat dan juga memberi perception yang pelbagai. Itu juga bagi kami satu kenangan manislah yang kami dapat. Di sebalik pujian diterima, ada juga yang mengkritik. Namun, Khairul Azlan tetap optimis dan positif untuk menghasilkan lebih banyak karya anak Malaysia bertaraf antarabangsa. Laporan Siti Aisyah Cik P, Berita RTM.